Sebenarnya lagunya itu berkolaborasi barengan sama Tulus. Dan lagu itu ceritanya sebenarnya sih kita pengen memotivasi orang. Banyak banget kayaknya orang sedih ya di Indonesia. Apa aja sedihin gitu, ada aja masalah. Nah, kita pengen membuka mata orang-orang, membuka hati orang-orang bahwa sebenarnya kita tuh nggak perlu mudah untuk putus asa, bersedih hati sama keadaan yang sedang dialami. Bahwa sebenarnya kalau pengen bahagia itu mudah, sebenarnya sederhana, tinggal bersyukur aja. Mungkin impresi yang pengen kita tonjolkan di album ini kan album keempat, kita bertiga menganggap tiga album pertama sebagai trilogi lah, chapter satunya Rang lah. Kita mau masuk chapter 2, kita pengen ngasih tahu orang-orang bahwa kan sekarang mungkin kalau dulu identik itu sama ABG banget, sekarang kita pun juga malu kalau dibilang ABG karena kita dua. Jadi mungkin yang pengen kita kasih itu adalah kesan bahwa orang itu udah lebih dewasa aja album-album sebelumnya. Mungkin juga kalau misalnya ngomongin soal apa yang kita rasakan ya dampak dari perubahan metropolitan itu di lagu kita, mungkin kayak misalnya nih ada satu lagu di album keempatnya nanti tentang long distance, itu kan Jakarta banget lah, aduh gue mau LDR nih sama pacar gue. Nah, padahal kita bertiga nih gak pernah ada yang long distance gitu sama pacar-pacar kita. Kalau ngomongin soal kehidupan metropolis Jakarta ya semuanya indah-indah ya. Ya kita lihat banyak banget apa kesenjangan. Bener. Kaya banget di Jakarta, tapi sebenarnya kondisinya juga sangat tinggi juga angkanya di Jakarta. Kita pengen apa ya, sedikit membuka mata orang dan mata kita sendiri juga sih untuk melihat bahwa apa yang lo punya sekarang mau sejelek-jelek apa, itu masih ada orang yang lebih jelek lo nasibnya daripada lo. Saya lagu favorit dari Kita Bisa, karena kolaborasi sama Tulus, gue sendiri ngefans sama Tulus, dan emang lagunya menurut gue alhamdulillah kita berhasil bikin sesuatu yang beda. Dan pas gue ngasih tinggal ke nyokap gue pertama kali, dia nangis gitu, karena kan dia bagus banget, jadi itu berkesan buat gue. Kalau gue mungkin terlepas dari semua lagu yang pernah ada di albumnya, gue lebih memilih untuk jadi satu lagu dari upcoming album nanti. Jadi makan daun dekat di hati. Karena lagu itu kita semua laguan lagunya paling kawan yang kita bawakan secara musik. Jadi itu bener-bener kita bertiga aja udah gitu. Kalau gue sama mana pertama? Nah itu lagu apa ya? Sejarah sakral dan sejarah dan apa itu? Itu kalau soal apa tela itu? Ya, itu yang mengawali semua ini. Jadi sangat bagus ya. Fun, creative, innovative. Kalau gua dream music mas kecil. Seru, semangat, dan fresh.